Hai Skaper, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya. Kali ini saya akan membagi pengalaman tentang takaran baking soda, citron, dan juga airnya. Ini versi saya loh. Saya menggunakan takaran baking soda segini, satu tempat ini, citronnya juga setempat ini. Airnya saya menggunakan 5 kali ini. 5 kali tempat ini. Patokannya, jika menggunakan citronnya 100 gram, berarti airnya 500 mili. Gitu saja itu takaran saya. Ini kan habis. Kita isi dulu. Citronnya kita isi dulu. Ini baking sodanya. Nah, sini sudah tertakar baking soda, ini citrunnya. Kemudian baking soda kita masukkan. Kita masuk. Kemudian citrunnya. Jika semuanya sudah masuk, baking soda dan citrun, kemudian airnya. Airnya saya isi 5 kali ukuran citron. Nah, ini air citron sudah terisi. Kalau baking soda tidak perlu diisi air. Kita pasang lagi, kemudian kita kocok agar larut citronnya. Kita pasang dulu. Kemudian kita tekan botol citronnya. Satu, nunggu sampai berhenti reaksinya. Kemudian pencet lagi. Reaksi lagi. Tekan lagi sekali lagi. Nah, bila sudah keras, tidak usah dipencet lagi. Nah, dengan takaran 1 berbanding 5, gas CO2 cepat keluarnya. Mantap. Bisa dicoba di rumah ya, guys.